pagi, nggak pagi juga sih, jam 12-an gitu kan. Terus ya selesainya, jadi tuh kayak jam 2:30, terus aku siap-siap dulu. Terus aku mau showroom, soalnya kayak aku udah merasa kita udah sering, udah jarang banget quality time. Kalian lagi ngapain? Udah makan? Udah, tadi aku makan bakmi ayam buatan mamiku di rumah. How are you? I'm fine, thank you. Tahu gak sih, sebenarnya tuh aku mestinya sekolah kan. Sekarang banget nih jam 3. Tapi karena ya bisa dirapel, jadi ya kan showroom tidak bisa dirapel. Ya bisa sih, cuma ya yaudahlah ya, kapan lagi gak sih? Ya udahlah. Jadi sekarang kalau lagi waktu free, pilihanku cuma showroom atau sekolah. Tapi yaudah, hari ini aja janji, hari ini aja bolosnya. Besok kalau ada waktu luang aku sekolah. Aduh. Iya maaf ya yang lagi kelas atau showroom. Ih kok kedap-kedip? Aku tahu kenapa kedap-kedip, soalnya sinyalnya. Yaudah gak apa-apa deh ya, nonton sambil kedap-kedip gak apa-apa kan. Iya guys, maaf ya. Ini benar-benar kedip-kedip gitu kayaknya sinyalnya. Ini soalnya sinyalnya jelek di sini, tapi ya udahlah ya. Tadinya mau di situ kan, mau yang ada wifi-nya, tapi dipakai buat kegiatan, jadi nggak bisa. Oh iya, ada disco light dari Kak Chandra, thank you. Malu banget. Lagi di tempat latihannya, iya. Tadi ada latihan nanti malam. Sebenarnya pengen pulang, tapi mami aku bilang gak usah tanggung, udah jam 3 kan. Tadinya tuh aku mau showroom di rumah aja, tapi mami aku bilang gak usah, gak boleh. Jadi aku tidak diterima di rumah gitu nanti kalau misalnya aku pulang. Jadi gak ada yang mau jemput aku juga, ya ya udah, jadi aku di sini akhirnya. Nggak boleh, iya nih, nggak boleh pulang. Jadi aku disuruh di sini aja, disuruh main, berbaur sama teman. Ya udah berbaur ya, cuma kan gabut ya nungguinnya ya. Your friend pada Freya tadi, tapi Freya pulang. Dia dibolehin pulang, kalau aku nggak boleh. Sad. Iya udahlah ya. Iya, terus bakal ada suara motor atau mobil nanti kalau misalnya sepanjang showroomnya. Wow, ada diskon. Siapa yang nggak bolehin pulang? Mamiku, mamiku bilang nggak boleh. Jadi udah ya nggak apa-apa. Padahal di rumah aku bisa showroom pakai wifi, nggak usah pakai kuota aku sendiri. Imagine having social skills, I can't relate. To be honest, same. Demi apa sih melek dulu deh. Ini tapi di sini empat batang, jadi nggak apa-apa. Tapi ya udahlah ya, di aku soalnya it's fine, very fine. Kamu nyoba main sama unicorn, Nicole. Aku bukan mutnya sama Christy ya. Tapi semua itu mereka gabut banget sih. Thank you lagi Kak Randy di sekolahnya. Tadi katanya waktu aku nyebut nge-lag ya, maaf ya. Terima kasih. Apakah kamu sedang di WC? Sebenarnya iya. Iya guys, sebenarnya tapi di tempat latihanku WC-nya sangat amat bagus, jadi tidak seperti di WC. Tapi mungkin gemaknya ya, gemak suaranya. Tapi enak, seru.
Jadi gimana guys kabar kalian setelah 4 hari belakangan ini? Apakah kalian ya gimana perasaannya? Sehat. Merasa kehilangan member dikit air matanya habis sama nyesek banget terus nonton konser Aizon diam. Yang sabar ya, yang fans JKT, fans Aizon juga pasti sangat amat berat buat kalian. Semangat. Mau pensi gak ada yang aku kontenin lagi. Sebenarnya banyak sih kak charger ya, ada Cepio, ada Ara, padahal kan sering kontenin Viora kan. Wes tahu banget lah, tahu banget, nggak sih sering kayak muncul aja di tag gitu. Jangan, nggak usah denial gitu lah, nanti kalau gimana gimana kan susah ya. Jangan spill, tolong. Konten just ajarin Ara bahasa Inggris ya nih. Sebenarnya tuh ngajarin orang tuh aku nggak bisa guys sebenarnya. This is stalker, enggak, maksudnya kayak aku sering di tag aja, jadi kayak ya tahu. Ini kayak agak ini deh, kurang naik, tapi nggak sih, akan segini ya, udah nggak apa. CCTV ngajarin orang biasanya emosian enggak? Ya lumayan lah kalau misalnya susah ya. Sumpah aku kesel, bete banget gak sih kalau aku kedap-kedip. Apa kabar, baik? Jadi house life ya gitu-gitu aja lah ya. Pindah toilet, iya. Ini udah pindah, ini udah di toilet, mau pindah kemana lagi? Atau pindah ruangan? Tapi disini udah bagus banget, aduh aku males pewe banget sumpah. Aku semangat ngaidol lagi kalau GTR kaji aja. Ya makanya nanti nonton aja tanggal 20 sama member perform call Sans. Yang jangan takut osinya gak kebagian. Bukan hujan guys, suara hair dryer ya. Biar kaji lagu fave-nya apa. Apa ya, Nagai Hikari juga. Sama sebenarnya ada unit song, tapi itu unit song aku jadi aku. Nanti kalian nonton aja tanggal 20 ya. Kebetulan kayak aku suka banget lagu itu, terus kayak akhirnya aku kedapetan kesampaian lagu itu. Ya aku tidak akan spoiler, kalian nanti lihat aja tanggal 20. Udah makan kak? Udah. I'm just so excited, yes. Serem tuh showroom di pinggir R7 Giani. Maaf ya udah hilang kok sorenya. Ya besok lah, besok dari Shina keluar. Kaget. Tumben cakep. Ya maaf deh, yang biasanya jelek ya. Jici bisa main musik? Gak bisa nih, kebetulan. Okay, let's have a silence moment for a second. Yeah.
sebenarnya tadi waktu lama nggak sih, takut lama deh. Mat buka puasa. Oke. Kamu duduk di toilet? Enggak guys, ini aku duduk di kursi kan, mau lihat kursinya. Ini kursi. Tapi jangan nanti kalau aku pindah posisi ntar nge-lag nih. Enggak, ini di kursi, itu toiletnya sebelah situ. Terus itu kayak ada meja. Di sini emang kalau misalnya ada lagi ada azan gitu emang kedengeran banget, soalnya deket banget sama masjid. Lama nggak sih guys? Coba review tembok toiletnya. Ya pokoknya kayak gini ya. Aku nggak tahu ini bahan apa. Pokoknya kayak gini. Oke. Ini bahan apa ya? Marmer kali ya? Marmer itu kue nggak sih? Kue marmer? Oh iya, marmer itu batu dinding. Akhirnya marmer itu kue. Iya, bolu. Masa kalian nggak tahu sih bolu marmer? Oh, aku tahu kenapa. Karena dia motifnya sama kayak batu marmer. Iya, coraknya sama. Makanya dinamakan bolu marmer. Toilet sekarang bagus-bagus lebih dari kamar gue. Iya, jujur sebenarnya ini toilet lebih bagus dari kamar aku juga sama. Nggak apa-apa. Kakak tidur sendiri. Aku harus mikirin dulu, tabar. Tau-tau di atasnya udah langsung jawab. Dua menit kan? Punya mana yang masih cantik? Ini bukunya. Tadinya tuh, kan... Jadi tadinya tuh Karin kan ngajakin kan di grup siapa yang mau nail art gitu. Nah kebetulan tuh waktu itu aku lagi ngapain ya, pagi aku tuh lagi mau pergi deh kalau nggak salah tuh sama teman-teman aku kan. Terus jadi aku nggak bisa, padahal aku mau. Terus aku nanya kan emang boleh nail art, katanya kalau biasa doang boleh. Nah makanya nih aku kayak pengen gitu kan, aku ngajakin Kanin juga. Kanin kapan mau showroom bareng, kayak seru sambil nail art. Tapi belum tahu, soalnya lagi latihan. Semangat di latihannya, terima kasih. Ini udah gak nge-like lagi kan. Emang nih mut-mutan ya. Kayaknya dia harus dikasih disco dulu deh, baru dia gak biar dia nggak nge-like wes. Lagi sendirian, iya nih sendiri terus ya. Nih ada lagi disco dari Karini, thank you. Kenapa ya hari ini aku nggak bare face sih, aku pakai bedak tadi, bedak my trusty powder yang amat sangat aku suka.
Coba jelasin kenapa kamu begitu mengemaskan. Wah, kebetulan saya tidak tahu, tapi terima kasih. Aku jadi bersemangat. Thank you lagi di sekolahnya, Kak Adren. Cakep nih Jess pakai bedak berapa senti? Bedak berapa senti? Wow, ada bakso. Ini aku gak ada duit guys, duit cash aku udah habis. Jadi aku sekarang kalau jajan pakai ya pakai apa? Iya, tapi aku gak ada duit lagi. Habis. Aku jajan mulu, aku menghambur-hamburkan duit. Terus kayak sampai waktu aku minta duit ke mami aku kayak, kamu jajan mulu, beli yang gak penting lagi pandemi, jajan mulu. Ya udah lah, ya kan lapar ya. Ya cashless, jadi sekarang bayarnya di toilet apa enggak? Enggak sih ya, wangi sih. Oh, ada boneka Daruma banyak banget ya di sana. Thank you Kak Atri, bonekanya lucu banget dan banyak sekali. Jajan terus, instan terus, es terus. Apaan, kok tiba-tiba jadi es terus? Gak nyetok potato, belum nyetok lagi. Soalnya agak mahal ya. Halo adik Jesusnya aku. Akhirnya ya Kadri, welcome back to Idol 48. Semoga betah ya. Pasien Jesus ya, semoga ya. Jualin PC kamu terus nyetok potato snack crackersnya tidak sebanding ya sama PC ku photocard, jadi tidak akan bisa. Cia mau kapan di waro? Hai JN. Terima kasih di sekolahnya Kak Ilham. Jessy, rambutnya pakai shampoo apa bagus banget? Kebetulan nggak boleh sebut merek ya di sini ya. Tapi ini shampoonya berbeda dari sama siapa yang lain. Jadi kebetulan tuh mami aku tuh perusahaan barang-barang kayak dia tuh mandiri gitu kan. Mami aku dengan timnya kayak dia bikin odol, dia bikin pasta gigi maksudnya. Pasta gigi, terus dia bikin sabun mandi, sampo, conditioner. Jadi kebetulan aku pakai sampo dari perusahaan mami aku. Terus kayak biasa aja sih sebenarnya. Kayak aku, ya aku maaf ya guys latah tadi nyebutnya. Jadi ya nyamuk, jadi ya gitu. Jersey Fukuro dan Niku udah datang malamnya. Gimana ya guys? Wow, ada disco lagi dari Kak. Ada dari Kak Mufki sama Kak Rashida. Thank you. Sebenarnya dari dulu sebelum aku pakai sampo yang sekarang biasa sama aja rambutnya. Memang ringan jadi gampang dimain-mainin gampang. Baru sadar diskonya bentuk sakura. Wah, kalau aku udah dari kemarin-kemarin sadarnya. Iya, aku jadi duta sampo mami ya. Ini bukan kalung guys, ini gantungan masker ya. Scrap masker. I don't like my hair, but gimana sih, aneh banget. Ini kali ya.
kirain kalung. Kamu harus ke paling rapat kalau ini. Wow, ada lagi disco dari Kak Ilham. Thank you. Thank you. Ichi ni san nya arigato. Ichi ni san nya arigato. Tolong sekali guys, tolong. Bentar ya, aku gak apa-apa kan bedakin mata. Jadi kayak gini biar ya kayak, tapi kayaknya mau seberusaha apapun kantong matanya akan tetap kayak gini. Apa aku terlihat deh? Terlihat dong, Kak. Selamat kerja ya. Oke. Okay. Just make the lock it. Lock it. TikTok please. Lock it. Lock it. Aku juga belum buka. Aku buka TikTok kemarin. Jadi tuh, karena aku mau kayak gini, tapi rambutnya jatuh-jatuh tuh. Gak suka, aku nyesel aku mau ikutan rambut, aku mau ikut rambut aja rasanya. Aduh, aku bawa gak ya? Nyesel. Jadi kayak gini aja. My face ku kosong guys, sebenernya. Boleh dong, asik banget. Mencari kandidat nih. Ya oke deh, semangat mencari. Rutin masa? Parah. No. Aku geng. Ya, kita nikmati moment of nolak ini. Tube ini semutnya. Oh, pan. Sumpah, dari tadi aku pakai wifi dan wifi itu di depan. Jadi kalau dari sini tuh kayak agak apa ya, pastinya jadi nge-lag. Jadi ini aku dari tadi ternyata aku pakai wifi guys. Banyak sekali nyamuk di sini. Pasti mereka suka sama aku ya, pasti. Pasti semutnya mau join JC Nation. Enggak ya, udah ganti nama ya sekarang. Kayak ada yang tarik rambut aku deh. Tapi enggak ada yang bilang. Orang enggak ada orang yang bilang. I think I need to open the door. Just keep please say R. R. Already. R. Yes. 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 What do you do? Live at showroom. Oh, you are live at showroom. Yes. Okay, let's continue the. Continue the what? Continue the showroom. Oh, you want to show yourself? No, I just want to see in here. Thank you. Oh, gak sih, tadi kan aku showroom. Aku kira aku udah pakai kuota aku, terus ternyata masih nyambung wifi di depan. It's okay.
tapi jadi nge-lag soalnya sinyalnya nggak nyampe. Ya please better to change. Ya di sini ada Bang Jabib guys. Yes. Karena kalau misalnya aku pakai wifi Bang Jabib ntar disuruh bayar tagihan ya. No. Nggak, maksudnya di sini nggak nyampe sinyalnya. Banyak ini tahu banyak fansnya Bang Jabib tuh. Hi guys, keep spirit and then spirit do what you love and love what you do, okay? Okay guys, let's continue your showroom. Yes, like, don't forget to give a lot of attention to your friends on the showroom. Okay. Yes, thank you guys for the gifts. Pantesan dari tadi nge-like kan ternyata masih nyambung wifi. Briefingnya lagi. Ngerti bahasa Inggris. Ya jadi kayak Bang Jabib tuh kayak ini banget. Selama ini tuh kayak sosokan banget kan ngomong bahasa Inggris sama aku kan. No, we are learning together. Ya, iya sih. Soalnya kalau nggak ditanggepin kayak kayak kelihatannya kayak aku yang nggak bisa bahasa Inggris, jadi ya udah. So we speak English. Masih ada orang masih. Siapa yang Oshinya? Bang Jabib. Kau masuk toilet cewek? Hah? Ada nanya, kau masuk toilet cewek? Ini bukan toilet cewek guys, yeah. Toilet umum. Okay. Enggak toilet umum sih, tapi tempat latihan, jadi santai. This is the continuity of our room. Yes, thank you. Apa pesawat terbang kertas milik? What? Ya, jadi gitu guys. Dia kayak sosokan banget kalau masih muncul lagi. Gak ada receh bang. Munculkan dirinya. Tadi jidatnya dibenturin ke tembok ya? Hah? Dibenturin? Mana ada? Padahal jidatku di sini, kalau dibenturin kalian bisa lihat. Hai JC, destinasi terakhir. Hai. Oh jid, nah, enggak lah, itu pintu. Mau daftar fanbase-nya Jessie di mana ya? Ko Henry, it's your time to shine. Come. Tunjukkan kehebatan Jessie Mania. Mohon bantuannya Jessie baru resmi Oshin kemarin. Ah, oke. Selamat bergabung di keluarga Jessie Mania. It's time to melipir. Numpang dengar doang yang masih kerja. Oke, semangat Kak Adri, it's okay. Asik banget sih pada ganti my page-nya. Maaf ya, aku sudah menggantikan Oshi kalian. Tapi semoga kalian bahagia. Nyamuk capar, semut capar. Coba bikin konten main sama Cijas main Valo. Boleh sih, kayak dia ajarin aku gitu ya. Itu kayak ngomong sama Cijas kan gak sih dia ngomong sama aku. Tapi ya udah gak apa-apa. Kirain aku yang ditiup ubun-ubunnya. Udah lama ya tidak joke, tidak ada jokes ubun-ubun. Ini kayak kita harus matiin deh semutnya. Sumpah ini annoying banget rasanya, kok bisa gila semut ini. Oh, dia sudah menghilang, guys.
Kasian si Jessie Mas. Iya. Aku tadi lihat tweetnya sih. Dia mau munculnya Mbak semutnya bawa teman dan dia ke kaki aku sekarang. Tolong. Gak apa guys. Kita mau hand sanitizer buat hal-hal yang ya kita harus membunuh semut atau enggak. Tapi ada sih semut yang baik. Jadi semoga itu semut. Sedih banget, aku membunuh semut dan temannya terlihat sedih. Jadi kan aku bunuh semutnya kan, terus belum aku, terus kayak dia tuh kayak masih kayak sekarat gitu, kayak belum mati sepenuhnya. Terus temennya ada, terus temennya kayak dia kayak, are you okay, sedih. Aku mau switch kameranya bisa gak ya, tapi dianya oke, okay, dia mau nyerang aku deh temennya deh, kayaknya dia sedang mau nyerang aku deh. Gagalnya aku bunuh temennya, yaudah aku bunuh aja kali ya. Sad. Oh dia sekarang memanjat, yaudahlah yang gak apa. Jadi ini mayat semutnya masih ada di situ, belum dia apa-apain. Mungkin dia mau panggil teman-temannya buat laporin aku ya, soalnya aku udah membunuh semut itu. Jadi kayaknya kita harus bergegas buat berhati-hati ya, nanti serang. Oke. Okay. Serem banget, maksudnya gemas. Kasian semutnya mati. Di mana anaknya sih di rumah? Ya siapa suruh dia di dunia manusia? Kenapa dia nggak di dunia semut aja? Kan pasti ada dunia semut yang isinya semut doang kan. Maksudnya kan kayak dia mungkin sudah bertahun-tahun tinggal di bumi ini. Maksudnya dia nggak tahu kalau manusia tuh pembunuh semut. Maksudnya dia mau ke dunia manusia sih? Mana anaknya masih kecil lagi? Ya, kalian tahu banget ya, pasti kalian mengutus semut-semut ini buat mengganggu suara rumahku ya. Ya nggak sih, kalian marah banget sih. Lagi mencari nafkah. Dia kerjanya apa ya semut? Ada yang jadi idol ya? Jadi mereka panggil Ant-Man. Makanya takut banget, apakah aku harus segera keluar pindah dari kota ini supaya tidak dicari-cari oleh kawanan semut. It must be sad. Semut hidup cuma beberapa bulan. Wow, I feel bad for killing the ants. Kalian mau lihat gak? Coba ya. Semutnya kena restrukturisasi. Lihat ya guys, tuh itu semutnya. Tuh dia masih bergerak-gerak. Sepertinya dia kayak lagi minta pertolongan gitu deh. Makanya dia kayak semutnya suka lagu apa di satu display? Apa kita semprot pakai hand sanitizer semutnya? Dia masih gerak guys, sumpah dia masih gerak. Tapi kayak kakinya sudah patah. Jadi kita semprot aja biar dia mati. Parah banget, temennya nggak datang. Wow, dia sudah benar-benar mati sepertinya. Biarkan dia hidup, tapi tidak bisa, dia menggangguku. Kalau dia tidak mengganggu, aku tidak akan membunuhnya. Ya udahlah ya. Hehehehe. Upsi. Aku membunuhnya. Lagi lapor polisi. Ya rest in peace semut, karena sudah aku bunuh. Semut cuma numpang lewat. Tapi dia menggangguku, jadi aku tidak tahan. Aku rasanya ingin Oh ya, sekarang kan bukan cewek yang kejam sekali, jadi nggak boleh kejam-kejam. Ya udah deh.
sekarang aku menjadi biasa-biasa saja. Sedih banget nih, semut itu mau gift disco. Ya sih, tapi emangnya dia bisa bawa disco sedih. Iya, setidaknya semutnya sudah famous sebelum dia mati karena dia masuk ke showroom aku. Mari kita namakan semut ini siapa ya? Anton. Dari kata-kata ant, A-N-T-O-N, Anton. Nyalak sih. Ant, nah enggak atumu ya, enggak atumu. Nah bisa juga sih, ya. Atumu. Ya jadi rest in peace Anthony the Ant, semoga sukses semoga panjang umur sukses selalu. Sedih banget, aku baru saja melihat penguburan mayat semut Ant Sumo. No, don't. Namanya Anton aja, Anton ya. Kayak sok di kayak nama-nama orang yang template yang di soal bahasa Indonesia ya. Anton, Budi, Dimas. Ya, namanya Atsumo. Namanya Anton bukan Atsumo. Dia siapa dong, nanti mau bikin konten mereka. Hai Kak Jewel Jersan. Ditusuk-tusuk enggak ya, tidak psikopat itu. Dia sekarang sedang mati terbengkalai. Enggak nih, aku kasih lihat ya. Trigger warning. Lihat. Kasian semut. Tidak terlihat. Semoga dia diterima di sisi Tuhan nanti di surga. Amin. Temennya mana? Iya nih takut. Temennya muncul bersama satu orang, bersama satu semut lagi. Takut banget sumpah Kak, enggak bohong. Kalian harus lihat ya. Tuh guys, ya nggak bisa lihat soalnya sangat amat serem. Aku tidak mau mengorbankan chargerku untuk si semut. Masa semutnya kita setrum aja masih sangat amat psikopat. Jangan sama polisi, scared, it's so scary. Ya sekarang dia sedang ada di, nah, kita buka jalan untuk si semut untuk melihat mayatnya. Mari kita perhatikan gerak geriknya. Oke, kita harus bawa tas, kita harus lindungi. Disamperin semutnya. Iya nggak ya? Kok nggak ada yang mau samperin? Disamperin. Why I have to miss this moment? Disamperin sumpah, tapi kayak cuma diliatin doang gitu, gak dipapain. Tapi cuma berdua guys yang datang. Mari kita lihat nih. Ini semutnya tuh, kalian bisa lihat kan semutnya itu tuh. Tuh, nih. Dia kayak, oh is that my friend died gitu. Lihat gak sih? Lihat. Terus temennya kayak cuma diem doang di situ guys. Tuh, lihat. Oh my god. Kalian sudah lihat itu kan?
Mondi layak. Terus sekarang semutnya sedang mau balik lagi ke base camp mereka ya. Kayaknya semut yang tadi temennya yang pertama banget, dia kayaknya mau kasih tahu ke temennya. Terus temennya satu lagi dia mau kasih tahu ke militernya kali ya. Terus buat diangkut. Gimana kalau kita umpetin aja mayatnya biar kayak misalnya ini temennya lagi mau kasih tahu ke temen. Hey guys, temen kita mati tuh waktu lihat. Ah nggak ada. Jadi kayak dia tuh kesannya kayak jadi kayak bohongin gitu loh. Ayo, kita harus cari tisu, aku tidak akan pegang dengan tanganku sendiri karena ini jijik. Kalau nggak apa-apa sih, tapi nanti nggak usah jijik ya. Nah, kita cari tisu. Bentar ya guys, aku harus keluar cari tisu. Kalau ada semutnya, bilangin aku. Sembunyikan mayat semutnya. Nih, lihat deh. Dia melompat. Ya kalian gak bisa lihat ya udah. Kita buang saja. Pasti itu temennya tau ada tuh. Pasti kayak temennya mana yang tadi mayat nih kan kalian harus. Mana guys, temennya mana? Ya kita ngeprank, kita bohongin sebutnya biar nanti biar waktu dia panggil teman-temannya nanti kali ini lu bohongin ya gitu. Gimana kalau kita bunuh lagi semuanya? Kayak kita bunuh. Satu lagi juga aku tidak tahan melihat kalian. Dah. Wow, abis bunuh sempet langsung kasih disco. Dari siapa ini? Dari Kak Ganeka Ayuda ya. Thank you. Datang lagi semut lain. Sepertinya dia menggunakan telepati. Yaudah, setiap ada semut kita harus bunuh ya. Ya nanti ya, selesai showroom kita akan bunuh. Ada berapa semut yang kita bunuh di sini dan hitung-hitung tuh bantuin ini juga ya biar nggak ada. Yes. Oke. Okay. Setelah aku membunuh 1, 2, 3, 4 semut, aku merasa seperti ada yang bergerak-gerak di seluruh badanku. Sepertinya aku diteror. Karena aku sudah membunuh 4 ekor semut, lalu aku diteror. Sangat amat menakutkan. Hantu. Ada lagi guys, sumpah. Kayaknya memang ini instant karma. Enggak, tidak instan juga sebenarnya. Okay, I have to kill it one more time. Okay, jadi mereka mati bersama-sama sedang bergandengan tangan. Creepy. Kenapa lewat ya maaf deh ya. Mari kita lihat ada lagi. Yaudah nggak usah, kita tidak sudah kita jadi usah pikirkan lagi. Sekarang mari kita kembali ke topik awal kita. Kita mau ngapain? Bergandengan
Iya, apa jangan-jangan kalau kita kesemutan itu artinya kita lagi dihantui dengan para semut karena kita sudah sering amat sekali membunuh mereka. Iya, kayaknya bentar aja kok semutan. Wow, teori konspirasi bukan? Kita sering kesemutan karena kita sering membunuh semut, ya nggak sih? Kan setiap lihat semut kan kalian langsung kayak langsung bunuh kan? Jangan-jangan kita kesemutan ya gara-gara itu? I just discovered something. Nih anjing siapa tuh? I just discovered something mind-blowing. Wow. That is so cool. Yeah. Werewolf. Werewolfing. Iya nih, aku pelihara werewolf di sini. Jadi ada bunyi suara apa wolfnya. Tidak sia-sia malam. Iya, semoga kalian suka ya. Walaupun aku nggak jelas kontennya. Dia menggonggong makin keras. Sepertinya dia tidak suka. Aku mau ada yang selalu. Okay. Semutnya mau rasukin jus, cuma karena biji, cuma karena kecil jadi gak bisa. Ya mungkin dia karena kita sudah terlalu banyak bunuh mereka, jadi mereka sebenarnya mau menghantui kita, tapi mungkin karena mereka kecil, jadi mereka cuma bisa menghantui kaki-kaki kita atau tangan-tangan kita. Ya kan? Ya mungkin anjingnya melihat Allah, oh, semut, wow. Sangat amat creepy. Juga ya, bisa nggak makan ya udah, that's what I'm talking about. Okay, sorry if I baru understand sekarang. Maaf aku cemer, ya ampun temennya ya yang bukan aku yang ngomong ya, aku sendiri ya. Sebenarnya aku udah makan, tapi aku mau jajan rasanya. Aku mau something. Ada satu semut lagi. Ini sebenarnya kepalanya deh, kepala ketuanya. Dia kayak mencari-cari mana nih. Oke, mari kita. Mau enggak? Jangan nanti aku mau semutan. Jajanlah sebelum dijajan. Jadi iya guys, siapa sih yang gak suka jajan ya gak sih? I want something something sweet like yogurt. I should get some yogurt though, but I don't want to be alone. Minum dulu, buat lo minumnya lagi dipakai buat tadangan buat tadangan HP ya. Gak apa-apa guys, it's okay. Kisih jadinya pengen casing HP. Ya maaf deh. Si ketua semut mulai meng-observasi tempat kejadian
tempat kejadian pengapa meng tempat kejadian pembunuhan. Oke, dia mulai mengobservasi tentang hal apa yang telah siapa. Yes, you're dead, you're dead, you're dead. Ya, saya buka jasa bunuh semut ya, yang semut yang rumahnya banyak semut. Ya, instead of semprot mereka with cairan beracun, it's way more fun if you just kill it by one. Well, for you. Guys, aku panjang banget atau enggak sih, enggak panjang banget. Jadi setiap keramas tuh kayak agak sakit-sakit gitu ya. Bagi tips how to be ant killer. First, you have to be confident with yourself. You have to have that keberanian. Yes, and then yeah, just kill it. It's easy peasy lemon squeezy. It's just an ant. You don't have to be afraid, right? Di kamar mandi ke rumah kamu ada kodoknya nggak dong? Professional ant killer. Yes, I guess that's what they call me. Nggak guys, no. Joke, it's only a joke. Ini inside joke, jangan dibawa keluar, okay? Tempat latihan lagi direnov, enggak sih, ini bukan. Ini kayaknya tetangga yang lagi direnov, jadi dia berisik. Di rumahku banyak semua, tapi aku kumpulin buat bikin project apaan? Dia menggonggong lagi, guys. Should we name her or him? I don't know. It's a her or a... It's a she or a he. Takut dipimpin semut, dimimpin semut. Enggak sih ya. Kan I'm brave. Suaranya semut kayak gimana? Maybe something like I guess something like that. Creating dong harusnya kalau brief. Itu Merida ya. Kan I'm princess. Princess Jessica. Princess Mulan. Mas pada orang nyontek. Iya juga, bener juga Bu. What's the meaning of I don't speak gibberish. Dewasa kayak kamu bocil banget. Yes, you can cover a book by its cover. You can judge a book by its cover.
same like person. You can cover a book. Upon cover a book. You should learn ant language. No, I don't. Aku tidak berminat. Kenapa sangat menggemaskan? Because I am. Tidak ada yang bilang saya tukang bumi. Ya, gitu. Aduh, kecakarku panjang sekali. Jidatku barusan kecakarku, aku sendiri. Jadi selalu suara anak-anak kayak gitu ya. Mau join deh, mau join. Iya, anak-anak yang suka main sepatu tadi. Gunting kuku. Gak mau, soalnya mau dipanjangin biar diwarnain. Biar pretty, pretty. Pretty, pretty. Habis ini pengen WC sih dong, amin. Tolong ya guys. Apakah kamu akan terus mengemaskan? Of course. Of course I will. Duh. I will. Nggak, kalau harusnya bisa nggak. Nggak bisa, cuma bisa pakai kutek bening doang. Nggak, kalau sendiri. Tapi aku tuh nggak betah banget tau pakai kutek. Pasti selalu aku kopet-kopet. Karena enak banget di kopet-kopet. Gigi, tolong promosikan. Nggak bisa, itu link ya. Harus di pencet yang linknya. Makanya kenapa, gimana kalau misalnya di sini showroom bisa kasih link swipe up, pasti seru. Pasti seru deh. Aku mau mundurin kamera. Have fun together, have fun. Jangan lupa pro video call. Oh iya, jangan lupa video call sama aku. Emang udah ada jadwalnya, guys? Nah, apa nih, YouTube twice? Yes, I am sana. Belum ada jadwalnya tahu. Ntar di-share baru aku langsung. Ayo yang bilang gemes-gemes di inilah, di yang bilang Jesse gemes-Jesse gemes video call lah. Ya gak sih? Kita udah friend banget. Skip ya, skip mulu. Sana mau rilis foto buka. Seriusan? I should have one. I should. Good effects banget. Ya sih, katanya memang sih best banget lah. Eh, boleh video call gak? Ya, menurut you aja. Sekarang my face is very powdery, which I like because I use my trusty powder, which I cannot leave. Kalau gak bentrok apa nih sama Freya punya.
Oh, ada disco lagi dari Kak Rachaida. Thank you disco-nya. Ini adalah ASMR. Suara kuku. Kuku panjang enak tahu ada suaranya soalnya. Nih, kalau gini kalian sakit kuping nggak? Aku elus-elus speakernya. Udede. Enak banget, Jessica Chandra. Gak enak sama kecakar jadi lecet. Iya sih, ya. Tapi ya udahlah ya. Aku nggak suka kecakar sih, lumayan jarang sebenarnya. That's actually a good ASMR GG. Thank you. I'm glad that you like the ASMR. Ya guys, kita cerita tentang apa, tentang Fly Team T atau tentang Team T, mantan Team T. Sekarang sudah bukan Team T lagi, sekarang kita jadi 41. Gimana kalian waktu nonton Team T, pada sedih gak ya? Aduh, itu pertanyaan bodoh gak sih, pada sedih gak ya? Sorry Arashi, kemarin yang videoin Ara apa gimana? Iyalah Ara, maksudnya salah sih, maksudnya tulisnya kredit ya, bukan Cece. Cece tuh kayak lagi manggil gitu gak sih? Iya salah, maksudnya tulisnya CR, kredit Ara. Ngapain juga video gue hair flip ngetek Ara? Nggak ada sarapan foto Oshi, iya life must go on. Lihat Jiji soal lirik ya, maaf ya. Agak bersemangat ya. Kenapa ini pada manggil Cici? Oh iya, oke. Enggak, aku ngerti. Boleh Shin Jiji, tidak boleh dong, jangan ngomong doang tapi memberi harapan palsu. Catat nama aku Jess, ntar aku soalin PC. Wah, dicatat ya. Gimana catatnya? Admin JKT, admin aku JKT. Iya, kalau misalnya aku boleh ngadmin di akun JKT, aku tulis P. Hal yang pertama aku tweet P dong. Pasti itu sangat amat epic because karena pakai akun JKT. Akun terus akun tim di gimana off kah? I don't know. Maybe. Aku udah log out. Aku udah. Udah lah ya. Terus soalnya notif di Twitter tim itu banyak banget guys. Jesse sama Jaslyn sering ketuker. Why? Makanya aku kayak lebih kayak gimana ya, lebih suka kayak ini Jessica, ini Jaslyn, Jessica, Jaslyn, Jessica, Jaslyn. Jadi
biar nggak ketuker aja gitu. Jadi ingatnya aku Jessica aja, Jessica yang Cici, Jesslyn, Cici, Jesslyn, Jessica. Tanggapan on the ground, ya bagus, but I personally like Gone more, because ya bagus sih on the ground, but aku lebih suka Gone. Ini Jeci Jeji, iya boleh juga Jeci Jeji. Ya aku lebih suka Gone personal. Tapi pada bilang on the ground lebih enak daripada Gone. Ya, terserah nggak apa. I still support our Rosie. Jujur ya, kalau aku nggak ketemu Jenny kayaknya aku bisa. What is that? Kalau aku belum lihat Jenny pertama kali, aku bakalan jadiin Rosie sebagai ocean bias aku. Tapi ternyata Jenny sangat amat menarik. Jadi ya udah, akhirnya dia bias aku juga. Semuanya Blackpink sebenarnya bias aku semua sih, aku nggak bisa pilih semuanya. Tapi ya gitulah, susah dijelasinnya, susah banget. Mau nonton Haikyuu tapi belum sempet, so sad. Iya nih. Apa Haikyuu udah kelar, tapi kayak jadi sekarang kayak udah gak ada bahan tontonan. Ada sih sebenarnya sih, cuma ya belum sempet aja. Aku amat sangat kesepian tanpa Haikyuu. Tapi ya udahlah ya. Aku tuh udah selesai Promised Neverland, cuma satu season doang. Terus kayak plot twist banget, ternyata Ray itu anaknya Isabella. Kelakuannya lebih mirip Rosie. Masa sih? Udah nonton Haikyuu OVA? Udah dong, aku udah semua. Sebenernya movie-nya belum, tapi kayak yaudahlah, ceritanya sama, malas. Ya sih, sebenernya ada scene dimana yang di series-nya gak ada, tapi ya. Haikyuu ada berapa season? Ada 4. Minum dulu. Ya udah deh, karena kan sudah paksa aku untuk minum. Ya udah, kita ganti dulu tempatnya pakai tas. Nih minumnya udah aku ambil. Let's drink. Masih awet ya botol? Ya iyalah, my one and only botol, nggak ada lagi. Kalau botol itu lah, aku bisa digeplak sama air. Okay. Yes, air putih of course. We have to drink water. Water is very underrated. Belum lah. Beli lagi, enggak, aku tidak akan membuang duit buat hal yang tidak penting ya. Yaudah ini buat, kayak yaudah betul cuma punya satu aja, gak apa-apa. Kakak mau pipis ya, Kak? Enggak. Oke.
Casing enggak buat casing juga, enggak sumpah. Aku udah selesai, aku udah berminat buat stop beli casing. Jadi casing yang waktu itu aku beli itu udah terakhir banget. Benar-benar terakhir kalinya. Terus hari ini terus aku barusan dapat notif misalnya stiker. Jadi aku pesan stiker gitu kan guys, stiker lucu gitu buat ditaruh. Kan casing bening aku udah datang. Jadi kayak bisa didekor gitu belakangnya. Jadi seru aja. Total ada berapa sekarang? Ada bentar hitung dulu. Totalnya ada 10 casing, udah 10 dah. Tidak ada, no more casing. No more buying casing. Iya, yeah. Makanya itu udah banyak banget kan, jadi yaudah. This is weird collection, koleksi. It's not weird, but it's just wasting money on something not important. Langsung maaf ya, langsung komennya cek. Aneh banget sumpah, kape tambah 6 lagi biar sehat banget. Kagak diomelin mami apa beli banyak. Mami nggak tahu kalau aku dikasih banyak. Soalnya kan pakai duit aku sendiri, soalnya kan ditransfer 300.000 tuh. Ya setiap barangnya datang ya udah aku langsung ambil, aku langsung ikutin, langsung buka, langsung taruh di lemari. Lagi cari Oshi yang lucu kayak Badrun. Ya bukan aku deh. Kalau aku lucunya tuh kayak lucu gemoy gitu kan. Kalau Badrun kan yang ngelawak gitu kan, tuh olah tuh guys, tuh olah kak, olah terus Ciriel, olah Ciriel, kak Eli. Nah baik kan, kasih rekomendasi Oshi yang ngasih, memang kan. Apaan sih? Kalau tuh aneh banget, setiap datang showroom aku ngomongnya ah yang bener lu Jessica, aneh banget. Kayak no context banget gitu loh, aku ngomong apanya. Ya udah gak apa-apa ya, asalkan ditonton showroom aku kesepian sebenarnya. Jahat banget, loot freak. Kenapa yang ngomong? Aku tanya, membaca apa yang teman-teman di bawah, di samping. Ya udah maafin ya. Gak apa-apa gue, sans. Aizwan gimana, Aizwan guys? Gimana nasibnya? Aduh sebenarnya tuh belakangan itu aku lumayan jarang ikutin Aizwan, soalnya aku nggak mau sedih-sedih lagi. Makanya sekarang kayak ya udah biasa aja. Soalnya udah JKT, udah sedih. Kalau ikutin Aizwan tambah sedih, aduh. Sakura kali bikin, yes. Kalau boleh ganti username sosmed mau ganti jadi apa? I don't know.
aku tadinya pengennya sih, tapi kayak gak mungkin kayaknya. Kayak cuma Jessica doang, Jessica. Atau enggak JC, ada gak ya username cuma dua kata doang, JC. JC. Jici Leci, iya boleh juga. Ada Jici Leci atau enggak JC doang juga lucu. Gemas, JC tuh bagus tau guys. JC itu bisa diartikan ke apa aja. Jessica Chandra, Jocelyn Kalista, Jesus Christ. Atau enggak apa ya? Tahu. Jici Leci gemas deh. Bikin brand. Brand tuh kayak apa sih? Kayak yang kayak misalnya ada ex member yang ini ya. Ya misalnya dia bikin username baru terus kan ikutin gitu kan. Sebenarnya aku tidak kreatif, aku tidak tahu. Pengin. Jualan cilok. Aku suka JC. Dulu aku udah main JSC. Ya aku udah ngomainin berat tuh satu kali. JSC. Soalnya ada JS A, ada Jessica A, Jessica C. Enggak ada Jessica B tapi sih. Jadi Jessica Chandra sama Jessica satu lagi Jessica A, tapi aku enggak tahu A-nya itu apa, lupa. Jadi panggilnya JS A, JSC. Atau enggak Jessica. Jessica. Jadi kayak Jessie sama Cika, sama Kak Cika, Jessica. Aduh maaf ya. Iya kan, JC lebih enak, JC doang. Tapi bisa nggak ya? Biasanya tuh kayak yang username-nya kecil-kecil yang pendek-pendek tuh kayak akunnya tuh pasti udah populer banget itu pasti. Jam berapa sih guys sekarang? Oh, di jam 4 weh. Jessica jadi kapal baru, Jessica Cika. Enggak dulu. Kapan-kapan showroom Saka Cika boleh tuh? Boleh dong, sudah pasti. Nanti ya, kapan-kapan ya. Mau mencoba hal baru gak? Mau. Jesdra, Jessica Chandra. Jesdra, kenapa harus Jesdra? Kamu pernah ngadu layangan gak? Ngadu layangan? Enggak pernah. Dulu aku nggak pernah main layangan tau, bahkan layang aku punya layangan tuh buat proyek sekolah doang kan, yang pakai layangan gitu atau nggak lagi bikin layangan. Terus tapi nggak. Kapan showroom? Oh ini tidak, ini nggak dianggap ya? Ya sedih deh. Adu layangan tuh emang kayak gimana sih? Di lomba siap tinggi-tinggian gitu. Cemen banget Cici. Ya maaf deh yang gak cemen. Hobinya apa sekarang selain sedih? Apa ya? Gak tahu sih ya. Gak tahu ya hobinya apa sekarang. Ya bengong-bengong aja sih kayaknya. Iya sih. Kalau ya gitu sih ya. Eh
kenapa sih tulisannya meng sedih? Ya semua orang ngomong meng sedih. Why? Kamus Bahasa Indonesia menangis mendengar itu. Meng sedih. Apakah kamu termasuk juga aja banyak suka? Si nonton on the spot. Lagi pada balapan dia nih. Kalau Gigi kalau ketawa KWK apa awal ketawa hihihihihihi gitu sih. Ketawa cantik hihihi. Kalau ketawa biasa ha 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 ha. Kalau WKWK ketawa apa ya nggak tahu sih. Kalian namain lah. Kalau sisi itu kayak ketawa jamet. Enggak deh nggak tahu. Aduh so tau banget. Ya udah lah tau lah nggak tahu. Kalau ketawa di chat enggak sih ya. Kalau aku sisi itu kayak lebih kayak misalnya lagi mau menyindir orang kali ya kayak hehehe si nggak tahu sih ya jujur nggak tahu. Aduh daftar GMT48 enggak dulu ya, ntar aja kapan-kapan dah. Satu tim sama Cisha nih gimana? Asik kayak ternyata tuh asik, seru banget. Suka nonton drama Thailand gak? Enggak. Agenda ya harus how you like that. Ya berapa sekarang kalau misalnya okay, 5:30 aku udahan ya guys. 5:30 aku udahan. Look at you now look at me how you like that. Lagi suka drakor apa? Nggak nonton drakor. Baru nyari bintang udah mau keluar aja. Ya udah keluarkan bintangmu Kak Reza. Oh udahan malah baru datang. Baru apanya? Makanya setiap showroom tuh ditonton biar nggak ketinggalan. Datang-datang tahu-tahu udah selesai. Ya sih, siapa tau lagi sibuk gitu ya. Ya udahlah, nonton ini aja ntar, nonton RKJ Session Girls aja lah. Salam buat mami dan keluarga. Oke. Buat si Jasnya aja bintang, ih jahat. Ya sih, sekarang Kak Reza pilih Cijasin sih. Ya udahlah ya, gak bisa dipaksa juga, oke. Mari kita absen guys. Mari kita absen. Dari nomor 13 ada Kak Anone. Anone, what is Anone means? Lalu nomor 12 ada Kak Adri. Ada Kak P, ada Kak Furkan, ada Kak Yuda, Kak Mufki, Kak P, Kak Rian, Kak Ilham, Kak Hus, K
Kak Randy dan Kak Raj Haidar, dan nomor satu ada Kak Adren. Keren banget Kak Adren. Coba ya, kita coba dari 100 ya, karena aku gabut, gak apa-apa. Nomor 100 ada Kak Nuril, ada Kak Angka Cerikaya, ada Kak Ian, ada Kak Ridjal Kato. Abis itu ada something in Japanese, I cannot read it. Lalu ada Kak Ervan Zahat, Kak Rin, nggak bisa dipencet, gimana ini? Sumpah ini nggak bisa di scroll guys, lagi loading. Ih, aneh banget nggak bisa di ini. Abis itu nomor 94 ada Kak Arin, ada Kak Pung di sini, ada Kak Nigel atau Kak Nigel atau Kak Nigel bacanya. Ada Kak Gilang, ada Gracias, ada Deka Perdana, Kak Wat, Kak Better Be Anonymous. Oke, okay. Ada Kak Rahmat, ada Harta Tahta Rajasa. Sumpah rankingnya terombang-ambing. Ke shuffle. Ya udah, nomor 14 ada Kak Anunin, Kak Arlian Zaki, Kak Mangganya Jeci, Kak Lutfi, Kak Razenara, Kak Sandi, Kak M21, Kak Angga, Zal, Kak Renan, Kak Yuza, Kak Fehi Rachania, Dini, Juli, Pani, TB Cloud, Throwback, TB. Oke, waktu nomor yang aku lupa. Kak Dialektika, Kak Joy, Kak Reza, Kalori, Kak Indra P. Kak Indra, abis itu Kak ada Kak Rido, Felix Michael, Kak Samuel, Kak Wisnu BS, Kak Lisa, Kak Dito, Kak Garik. Da I'm sorry dan rezik zigzag zigce bagaimana dan rezikce. Abis ada Alsagia Purwanto, abis ada Frisky Diar, ada Nenda, ada Sakti ganteng banget. Oke, okay. Lalu ada ASR, ada Fo, ada Bubu, ini Jason Bubu ya. Ada Septian HNZ46, ada Helve Chika, ada Julier San, ada Rafaelnya Fifi. Is that how you supposed to read? I don't know. Ada Wilson Jeci Oshi, ada Kak Nuer, ada Kak Pangeran Ananta, ada nggak bisa di scroll lagi karena lagi nge-lag. Aduh, lama banget. Sumpah guys, screen aku kayak lagi loading, kayak lagi muncul ini guys, yang warna-warni gitu di bulat-bulat. Gak bisa, jadi gak bisa di scroll. Ada siapa aja? Ada... gak bisa di scroll. Itu ada Kak Ferry Yoga, ada Yoga Pangestu, ada Kak Pranto, ada OFDM, ada Mimosa Archenar, ada Odium 3, Radiamnar, Radi, ada Mus, ada Dini Apsarina, ada Amanta Fadli, ada Gilang Laki, ada Nabila J, Nabila _ JP12, ada 20x 20 kali, ada Anda, ada Wota Kamu, ada Izzat, ada Ardan, ada Kristo, ada Girindra, ada Farhan, ada Pincio, ada Yoga, ada William Lawrence Yohartono,
ada Narswan, ada Nico, ada I Love Gresham, ada Coco Henry, ada Ye, ada Jeffon, ada Yusuf Fatah. Kalau dipencet takut ngelag, maaf ya. Ada RIFP, ada Iqbal, ada Cicai, ada M Zaki Alf, ada Tukang Pulsa, ada tadi udah ini, ada Rahmat, Better Be Anonymous, Aim, What Deka. Udah deh, udah 100. Ya, thank you. Sekarang jam berapa? Udah setengah lima. Thank you guys. Semoga kalian senang hari ini. Aku keskip, mana yang keskip? Kak Alfian, thank you. Ada Kak Z, Kak Izzat, Laskar Ondel 74, Jaya. Oke, terima kasih semuanya. Maaf ya kalau dia belum tersebut. I hope you guys happy for today's live stream. Thank you. Oh, SS time, oke, okay. SS time. Kalian aja yang SS ya, aku gak usah SS. Gimana ya? Coba kita ini. Dah. Dadah. Thank you guys. Jangan lupa besok rilis single dari Reshinai Aishikata. Jangan lupa nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow my Instagram, my TikTok, my Twitter, and my showroom account. Thank you. Dadah. Let's end this live. Dah.